Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Roma 12 ayatnya yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sebagai orang yang memiliki pengharapan kepada Yesus untuk hidup kekal di surga bersamanya, maka pengharapan itulah yang akan menimbulkan sukacita di dalam hatinya, sehingga dengan sukacita dia dapat menjalani kehidupannya yang penuh dengan kesesakan, dan bahkan dia dapat menahan emosinya tanpa bersungut-sungut, dan dia dapat bersuka cita di dalam doa-doanya kepada Tuhan karena dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan dia dapat melihat mujizat Tuhan, mengalami segala kebaikan Tuhan, dan di sana imannya tidak menjadi gugur. Tuhan memberkati.